mengatasi hama. Membuang masker. Ini jenis pestisida untuk mengatasi hama walet dan hama penghisap bulir padi, yaitu menggunakan Marton 500 SL, dan satu lagi yang merah ini Dumil 40 SP, metomilnya 40%. Ini jenis insektisida untuk mengatasi hama ulat dan lain-lain. Ini salah satunya penyebab hama pengorek batang. Nah ini dia. Dia kalau ditarik akan terlepas. Ditarik, nah dia terlepas. Nah ini dia. Nah, emang sudah terputus kerjaan hama ulat pengorek batang. Ini proses penyemprotan hama ulat pada batang menggunakan pestisida yang tadi yang saya perlihatkan. Ini proses penyemprotannya jam 7 pagi. Penyemprotannya dia menggunakan apa, uap atau asap, biar insektisida tadi obatnya melekat pada daun, nanti dia akan menyerang hama yang ada pada daun padi. Ini luas lahannya 1200 meter, luas lahan padi ini. Ini jenis padi logawa. Dia logawa biasanya umurnya panjang, tapi logawa ini logawa terbaru, dia umurnya 110 hari dari selesai tanam. Ini dia penyebab hama pengorek batang. Nah, dia akan putus. Kalau ditarik putus. Nah, dia akan memutuskan. Kebetulan ini ada hamanya, mari kita lihat. Nah ini dia, di dalamnya. Ada hamanya nih.